Mesin 27. Go. Oke, sensor ya. Tapi sensor apa dulu? Kalau sensor, sensor. Sama kayak kemarin ya. Kau istrinya. Hah? Oh, nyala. Kalau kedip-kedip maksudnya. Enggak pernah ganti. Oh. Sentuhannya enggak ini ya. Kita coba dulu ya. Gimana ya? Coba kita ini restart mau enggak? Sentuhnya enggak ini. Amin. The screen calibration has been related to this robot. Terpaksa. Oke, kita sentuh ya. Pas, pas ya. Ini kalibrasi ngatur nih. Saya juga jalan-jalan sih kayak gini ya. Ya. Yang terakhir tadi saya ngeklik salah nih. Ngulang lagi dong. Coba. Kan masih belum jadi, yang terakhir tadi salah. Nyentuh dua kali tadi yang belakangan. Kalau dia mau dikalibrasi begini sih oke, okay. Pakai apa ya yang kira-kira ini? Oke, kita sekali-kali ya nyentuhnya ya, jangan. Tapi nggak semua loh bisa diginiin. Lama isinya banyak berarti itu kan. Oke ya, sensor ya. Kalau ini sensor normal, sudah. Kalau ini sudah sesuai ke tuh, deh. Balik lagi ke sini. Ada apa? Ini juga apa? Sepatu ya. Sepatu ini naik posisi harusnya pas dipencet begini. Nah, ini pixel footnya. Oke. Lock off the tilt button. Apa enggak ada skocinya? Enggak ada skocinya, yo. Oh, masih baik. Enggak ada skocinya dong. Tapi ya itu ya sensor ya. Tadi touch-nya juga ya nyebar. Touch itu enggak semua bisa di setel begitu ya. Ini udah dirubah ini posisi motherboard belakangnya udah diganti. Saya lihat tadi enggak ada logo Yoko-nya. Logonya itu polos. Jadi pernah diganti entah sama saya atau yang lain tapi pernah ganti. Jadi itu bisa di set gitu. Kalau misalnya touch-nya nggak sesuai gitu.
ini sensornya. Nah, itu skocinya nggak ada ya, udah pasti skocinya nggak ada. Skocinya nggak ada, mesin 27.